Tunggu, ni lagi satu yang isu panas ni. Sebenarnya patik tak nak tanya, tapi ramai juga yang suka tanya ni. Asid. Asid. Ha? Asid. Apa? Asid. Asid apa? Itulah, Faisal, dia bukan asid. Lepas ujung-ujung, orang petik nama tunggu. Macam mana boleh jadi macam itu pula? Yang pertama sekali, budak ni adalah budak baik. Saya tak tahu hidup peribadi dia. Cuma macam contoh, apa yang terjadi kepada dia tu memang harus kita condemn lah. Tetapi, apa ada kena dengan saya? Ada orang nak cakap, TMJ mastermind. Kalau saya nak habiskan, orang, saya ada target-target lebih besar dalam negara ni. Yang ambil duit rakyat. Yang menyusahkan rakyat, yang ambil duit rakyat. Yang bertanggungjawab dengan constitutional crisis. Yang bertanggungjawab dengan rompak hasil duit-duit rakyat. Orang-orang ni lebih penjenayah bagi saya yang perlu dihapuskan. Bukan pemain bola sepak. He is just a footballer. Dan kalau takkanlah orang Selangor tak boleh berfikir dengan cara rasional, saya nak habiskan Faisal Halim buat apa? Kami JDT lawan dengan Selangor tahun lepas 4-0, 4-0, 2-0. Faisal Halim main. So Faisal Halim is not a threat to saya. Is not a threat to saya. He's so, he's a good player. Dia main untuk national team. Dan dia orang yang peramah. And itu. Tetapi kita tak tahu hidup peribadi dia. Kita tak tahu what is the agenda behind the attack. Tetapi benda-benda macam itu pun orang nak cakap saya. Lepas tu ada pula cakap saya suruh pihak polis cover up. No, bukan cover up. Pihak polis buat ni lah, cover up lah, macam-macam. Kalau saya nak buat kerja yang bukan-bukan, buat apa saya nak pakai polis? Saya sendiri tak percaya polis saya. Polis saya dibayar gaji oleh kerajaan persekutuan. Kan? Mungkin taat setia mereka kepada the federal government, bukan kepada saya. Kalau saya nak buat apa-apa, dah tentu saya pakai entity luar negara, bukan saya ni. You know? Saya pun ada kawan-kawan juga. Tetapi, like I said, untuk orang, saya pun rasa macam, rasa hina juga. Pelik kan cerita ni? Takkanlah saya, macam bapuk main buang-buang asid ni. Kan? Macam bapuk. Macam tak ada, minta maaf lah, tak boleh cakap bahasa tu kat sini. Tapi macam lembik main-main buang asid. Kalau nak habiskan orang, kita habiskan terus. Tapi itulah yang saya cakap. Macam mana orang boleh, macam tak ada isu, semua benda nak kaitkan kat sini. So sekarang ni semua salah TMJ ke? Baru-baru ni saya dapat berita bas mereka kena serang. Bas pasukan Selangor kena serang dekat Jakarta. Tu pun salah saya ke? Takkan semua benda salah saya? So, first of all, Faisal Halim adalah orang yang baik. He is not a threat to us. And saya pun tak tahu macam mana boleh ada bukan kata persepsi, macam a conspiracy theory yang melibatkan dengan saya. So saya betul-betul benda tu tak logik lah. Benda bila saya dengar dan saya baca, saya kelakar. Saya ketawa. Apa benda macam tak ada kerja lain?